Oke guys, kembali lagi bersama saya channel Abrovi. Jadi di video kali ini kita akan mereview di X aplikasi lagi teman-teman. Oke. Jadi episode sebelumnya itu kita sudah mereview di X dari Kamen Rider Kuga ya teman-teman, yaitu di X Arcel, dan sekarang kita akan mereview dari di X Kamen Rider Agito, yaitu GX Altering dan GX Shining ya teman-teman. Dan juga teman-teman di sini sebenarnya ada mod, ada build dari Kamen Rider Gills dan Kamen Rider G3, G3 Egg, G3 Mil, dan G4. Mungkin saya akan review di lain video ya. Jadi karena itu sebelum mulai mereviewnya, alangkah baiknya dulu kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini warnanya merah, dan hidupkan loncengnya supaya kalau ada notifikasi dari video baru saya kalian subscribe dan tonton. Dan kalian jangan lupa juga untuk tonton video saya kali ini atau video lainnya sampai habis, karena kenapa? Karena video saya keren-keren dan mantap habis. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai, let's go. Oke teman-teman, yang pertama yang kita akan review yaitu di X Altering. Agito. Sebenarnya kalau kalian mau download aplikasinya, kalian tinggal ke Play Store ya teman-teman. Langsung saja kita mencet. Hesin. Ini cuman menampakkan dari sebagian kecil aja ya teman-teman dari tubuh Kamen Rider Agitonya. Oke, saya tampilin fotonya aja ya, setiap perubahan modenya. Dan kita pertama akan review dari DX-nya dulu. Oke, dari penampilan DX-nya ini ya pastinya kalian sudah tahu, ini hampir menyerupai 4 dimensi ya. Ini 3 dimensi lagi, itulah 3 dimensi, pertengahan 3 dimensi dan 2 dimensi. Oke, dari DX-nya sih mantap ya teman-teman. Dari itu ya bagus sih, mirip. Memang bagi saya mending ini daripada DX Arcel yang kemarin ya. DX Arcel kemarin ya paling aduh. mengecewakan kalau DX Arcelnya, tapi tetap lah mantap sih makan. Oke. Dan juga orang dari sininya oke. Mantap. Kita tengok yang mode flame-nya ya teman-teman. Kalau mode flame-nya kalian pencet aja yang sebelah kirinya ya, kalian pencet. Widih, perpaduan pas perubahannya itu keren habis tuh pokoknya. Gile. Kalau mau ngeluarin senjatanya pencet aja yang tengah teman-teman. Sing, ambil senjata dulu, asik. Kalau kalian mau lihat adegan pertarungannya, ini cuma kayak suaranya gitu lah, suara pertarungannya gitu, kalian tinggal pencet sebentar. Sek menggunakan pedang dari Kamen Rider Agito. Pas lagi mode flame-nya gitu. Dari tadi gitu ya, teman-teman. Dan sekarang langsung saja kita mode ke Storm-nya ya. Ini juga ada mode Trinity-nya ya teman-teman, tapi kita mode Storm-nya dulu ya. Kalian pencet aja yang sebelah kanannya. Alright, kita keluar berin senjata. Kita dengar suara. Dan pas dia merubah modenya ya memang terkesana mantap lah. Mantap. Oke, ini ya tidak bisa lama-lama ya. Reviewnya memang kayak gini aja itu. Dari desain ininya ya, dari desain yang warna kuningnya itu ya memang agak mantap sih memang. Alright, kita merubah ke mode Trinity. Trinity. Alright. Kalian tekan gitu ya teman, tekan set, ini udah berubah menjadi mode Trinity. Alright, samping kiri dan kanan kanan dan kiri kita udah berubah menjadi mode flame dan mode storm. Langsung saja kita keluarin senjatanya ya teman, kedua senjatanya. Set, kita lihat bagaimana adegan pertarungannya, suara pertarungannya. Wih, keduanya dikombinasiin gitu ya teman-teman, jadi memang mirip ya. Sek. Alright, langsung saja kita ke belt selanjutnya, itu Shining.
Alright. Bacaan di sini burning karena ya mode saya sebelum mode signing mode burning dulu ya, mode versi pertamanya gitu lah, burning. Burning ke full. Tapi aja set. Gile. Isi. Mode burning dulu ya. Mode ya kayak menampilkan gaya lama lah gitu. Di sini dari kayak merah-merahnya gitu ya teman-teman, merahnya ini ya, dan juga perubahan pas warna ungunya ya memang terkesan mantap memang lah. Memang saya nggak mau berkata-kata lagi, memang keren dah memang asli. Alright, udah itu langsung saja kita lihat, kita keluarin dulu senjata ya teman-teman. Langsung saja kita mode signing. Ini dia mode terakhir dari Kamen Rider Agito. Kalian pencet keduanya, mendapatkan cahaya dari kekuatan matahari itu. Langsung pecah semua mode burning-nya. Berganti ke mode baru. Gile, kita ambil senjatanya. Ting. Pasti kalian banyak bilangnya kok dia di tubuhnya ini hitam bukannya merah ya, memang sebagian kecilnya kan hitam di kamera dragi itu ya teman. Pas bagian bawah belnya itu hitam. Kalau nggak salah sih memang hitam, karena saya tidak terlalu merhatiin bagian tubuh dari atas bagian beltnya gitu. Oke, langsung saja kita henshin semua foam ya. Pertama ke belt outering, langsung saja. Sambil kita dengarin. Henshin. Alright, langsung saja kita ke mode kedua yaitu mode flame. Pencet kanan. Ambil senjatanya dulu. Kita rubah dulu dia ke mode drone. Langsung saja ke mode mode storm ya teman-teman. Ambil senjatanya. Right. Ini sebagai penutupannya teman-teman. Yang terakhir mode burning dan mode signing di bell out bell side di X signing. Hising. Kita ambil senjatanya. Kita rubah lagi dia ke mode signing, ini dia mode terakhir dari video ini pasti. Warna ungunya itu seperti mengeluarkan saringan gitu ya. Kita ambil senjatanya. Alright lah. Oke teman-teman, segitu saja yang dapat saya review, memang tidak terlalu banyak ya teman-teman. Oke ya, mungkin gitu. Oke, kalau kalian suka dengan video ini silahkan dulu kalian kasih like dulu video saya, jadikan dia biru teman-teman. Saya Bravi, see you next video, still enjoy and keep your spirit. See you and